Halo sahabat pecinta sepak bola senusantara, kembali bertemu di YouTube Dau Channel. Kali ini kita akan bahas isu-isu terkini tentang Timnas Indonesia dan tim-tim Liga 1 maupun Liga 2 di Indonesia. Seperti biasanya, sebelum memulai, alangkah baiknya kawan-kawan like dan subscribe dulu video ini agar channel YouTube ini semakin berkembang. Syedaralun, belum terjawab isu akan mengakuisisi klub Liga 2 PSG Pati, YouTuber Atta Halilintar justru membuat kejutan baru. Suami dari Aurel Hermansyah ini ternyata membentuk klub sepak bola bernama AHPS Pati FC. Hal ini diketahui dari unggahan sang artis di akun Instagram pribadinya pada Jumat 4 Juni 2021 petang. Atta Halilintar nampak memperkenalkan langsung kehadiran AHPS Pati FC dengan sebuah unggahan di akun Instagramnya. Ia mengunggah sebuah video singkat yang menjadi teaser terkait klub sepak bola bentukannya itu. Dari video singkat tersebut, tampaknya klub AHPS Pati FC ini akan menggunakan kuda sebagai logo tim. Klub bentukan Atta Halilintar ini diketahui juga sudah memiliki media sosialnya sendiri. Nama AHPS Pati FC dapat ditemukan setidaknya di platform media sosial populer seperti Instagram. Maka tak perlu waktu lama bagi AHPS Pati FC untuk banjir follower di Instagram. Terpisah pihak klub PSG Pati FC di mana menjadi klub yang disebut-sebut bakal diakuisisi Atta Halilintar, enggan berkomentar banyak terkait hal tersebut. Kami belum bisa berkomentar banyak. Nanti akan ada keterangan resmi dari manajemen lewat jumpa pers. Harap bersabar, kata manajer PSG Pati Doni Setiabudi. Sebelumnya, Safin juga mengunggah foto kebersamaannya dengan Atta dan Putra Siregar di Instastory. Sesuatu yang besar akan segera datang, tambahnya di Instastory tersebut.